kami daripada Pergerakan Pemuda PBB Negeri Sarawak yang telah diarahkan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Fadil Haji Yusof. Rombongan kami diketuai oleh Saudara Gerald Rentap selaku timbalan untuk melawat serta memberi sumbangan kepada keluarga mangsa yang dapat kita telah saksikan hari ini. Dan kita juga diikuti oleh Naib Ketua Pemuda kita yang membawa sumbangan yang diarahkan oleh Yang Berhormat Dato' Roland Sagah, juga memberi sumbangan kepada keluarga mangsa. Permulaan ini kita telah memberikan sumbangan dalam bentuk kewangan. Gerakan Pemuda memberi bantuan bentuk kewangan dan juga Yang Berhormat Dato' Roland Sagah. Kita telah pun nyampai kepada Ibu Yus untuk bantuan sementara. Dan Pemuda, Pergerakan Pemuda Negeri juga telah membuat keputusan untuk membantu terutama sekali anak-anak yang masih bersekolah lagi. Jadi kita telah membuat keputusan untuk membantu dalam apa segi bantuan pun untuk membantu anak-anak ini ke meneruskan lagi persekolahan mereka, memandangkan mata pencarian utama adalah melalui arwah ayah pada Yus ini tadi. Jadi kita mengambil alih insya-Allah tanggungjawab untuk menyekolahkan anak-anak ini.